Geram, habis kesabaran lihat perilaku Yahudi Zionis di tanah Palestina. Taliban dan Iran buka suara, kami tidak akan diam jika pelanggaran Israel terus berlangsung di Al-Aqsa. Setelah Amerika memberi restu pembantaian Israel ke Palestina, Iran pun bergerak. Negeri Mullah mulai membentengi Palestina. Amerika memang terus menjadi tameng Israel di kancah dunia. Yang terbaru, Paman Sam kembali memblokir diadopsinya pernyataan gabungan DKPBB. Seruan penghentian kekerasan antara Israel dan Palestina langsung tak berdaya saat dihajar hak veto Amerika, Iran pun geram. Negeri Mullah meminta PBB dan sesama negara Muslim turun tangan. Misi utamanya menghentikan perilaku apartheid Israel dalam menyerang Palestina. Seorang komandan militer tertinggi Iran juga telah berjanji bahwa Iran akan mendukung Palestina. Jenderal Tinggi Iran, Ismail Kani berjanji Iran akan mendukung siapapun yang melawan penjajahan Israel dan berjanji akan menyerang balik Israel jika melakukan agresi dimanapun, termasuk ke Palestina. Ismail Kani menyatakan akan terus mendukung Palestina mewujudkan kemerdekaannya. Komandan Garda Revolusi Iran Quds melakukan panggilan telepon terpisah. Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas, dan Ziyad Al-Nahalah, Sekretaris Jenderal Kelompok Bersenjata Jihad Islam, diajak berdiskusi. Jenderal Ismail Kani menekankan dukungan Teheran untuk Palestina. Utamanya saat menghadapi kejahatan Israel. Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran juga ikut bereaksi. Ini adalah sebuah entitas di bawah Dewan Keamanan Nasional tertinggi, saat ini dipimpin Kepala Kehakiman Ebrahim Raisi dan terdiri dari beberapa menteri. Dewan Tinggi ini telah menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, surat tersebut dilayangkan untuk mengambil langkah atas tindakan genosida dan pembersihan rasial yang dilakukan Israel. Dewan Iran juga telah meminta PBB untuk mengakui bahwa Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Sehingga diserukan untuk membentuk komisi pencari fakta. Perlindungan hak untuk kembali dari semua pengungsi Palestina di seluruh dunia akan menjadi solusi terbaik, tulis surat tersebut dilansir laman Al Jazeera. Surat itu juga meminta perlindungan hak untuk menentukan nasib sendiri rakyat Palestina melalui referendum. Selain Iran, pemimpin Imara Islam Afghanistan Taliban mengecam keras serangan pasukan penjajah Yahudi Israel terhadap jamaah Palestina di dalam Masjidil Aqsa yang menyebabkan ratusan orang terluka. Imara Islam Afghanistan mengutuk keras kekerasan yang diarahkan pada warga sipil Palestina oleh penjajah di Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, kecam juru bicara Kementerian Luar Negeri IAEA, Abdul Qahar Balhi, melalui akun Twitter resminya. Selain mengecam serangan ke Masjidil Aqsa, Taliban juga meminta masyarakat internasional terutama negara-negara Muslim untuk segera bertindak melindungi Palestina dan menghentikan kebrutalan Zionis Israel. Imara Islam Afghanistan juga menyerukan masyarakat, khususnya negara-negara Muslim agar mengambil langkah-langkah praktis untuk melindungi hak asasi manusia Palestina dan menghentikan kebrutalan Israel, lanjutnya. Pada Jumat subuh, pasukan Israel menyerbu ruang sholat Al-Qibli di kompleks Masjidil Aqsa dan menyerang para jamaah sholat dengan granat suara dan tembakan peluru karet. Pengelola masjid, Wakaf Islam, mengatakan pada hari Jumat pasukan Israel mulai menyerbu masuk sebelum fajar, ketika ribuan jamaah berkumpul di masjid untuk sholat subuh. Video yang beredar online menunjukkan warga Palestina melempar batu dan pasukan Israel, menembakkan gas air mata dan granat kejut. Menurut Bulan Sabit Merah Palestina, pasukan Israel telah menghalangi kedatangan ambulans dan paramedis untuk mencapai masjid, karena media Palestina mengatakan puluhan jemaah yang terluka masih terjebak di dalam kompleks. Pasukan Israel mengatakan mereka menangkap setidaknya 300 warga Palestina selama eskalasi terbaru. Warga Palestina dan Israel telah menyaksikan peningkatan kekerasan selama sebulan terakhir, dengan penyerang Palestina menargetkan kota-kota Israel dan pasukan Israel meningkatkan penyerbuan, penembakan dan penangkapan di tepi barat yang diduduki secara ilegal. Parlemen Iran dukung pasukan Quds terjun ke kancah perlawanan Palestina.
Parlemen Iran menyatakan perlawanan adalah satu-satunya cara menghadapi rezim Zionis Israel. Iran mendukung perjuangan Palestina dan menyiapkan pasukan Quds yang pernah dipimpin almarhum Jenderal Qasem Soleimani. Pernyataan dibacakan anggota senior Dewan Pimpinan Parlemen, Seyed Mohsen Dehnavi, dikutip kantor berita Far News Agency. Kelompok perlawanan akan membela perjuangan Palestina dengan kesiapan dan kekuatan maksimum sampai Palestina bersejarah dari sungai ke laut dibebaskan sepenuhnya, kata Mohsen Dehnavi. Poros perlawanan, dipimpin pasukan Quds dan dengan bantuan semangat para syuhada perlawanan, khususnya pejuang besar dan martir Jenderal Qasem Soleimani, mereka akan membebaskan tanah Palestina dari cakar rezim jahat. Quds akan dibebaskan oleh pasukan Quds, tambahnya. Saat mengutuk kejahatan rezim pendudukan Israel, Parlemen Iran mengungkapkan simpati dan solidaritasnya dengan rakyat Palestina, parlemen dan anggota parlemen, dan menyatakan kesiapan penuhnya untuk memberikan bantuan apapun kepada rakyat Palestina yang tertindas. Sembari menekankan perlunya persatuan internal di antara orang-orang Palestina, Parlemen Iran juga meminta negara-negara Muslim di kawasan itu untuk segera membantu Palestina. Mereka juga mengecam PBB karena membungkam kejahatan Israel terhadap Palestina. Juga mengutuk negara-negara Arab tertentu karena menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis. Setidaknya 21 warga Palestina telah tewas dalam serangan udara Israel di jalur Gaza yang terkepung dan digempur dari udara sepanjang Selasa malam hingga dini hari. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bakar Kalibaf sebelumnya menyesalkan aksi pembunuhan dan kekerasan terhadap orang-orang Palestina di Masjid Al-Aqsa dan jalur Gaza. Kalibaf menekankan front perlawanan dan umat Islam akan mengalahkan rezim Zionis. Parlemen Iran mengutuk kejahatan yang dilakukan oleh rezim Zionis yang menodai Masjid Al-Aqsa dan pembunuhan orang-orang tertindas di Palestina, khususnya anak-anak, kata Kalibaf di siding Parlemen Iran. Dia mengecam Israel atas kejahatan sehari-hari dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Palestina, dan mengecam organisasi internasional karena diam mereka atas kejahatan tersebut. Mereka harus yakin bahwa umat Islam berdiri melawan genosida yang sedang terjadi, dan rakyat Gaza selalu mengambil tindakan terhadap rezim pendudukan Quds, kata Kalibaf. Dia juga mengecam negara-negara Arab tertentu karena menormalisasi hubungan dengan Israel. Iran yang menjadi salah satu negara Islam terkuat secara militer, menyatakan dengan tegas akan menghadapi Israel dimanapun jika itu dirasa perlu, sebab Israel bukan seimbang dengan kekuatan Iran saat ini. Pernyataan tegas ini diucapkan Kepala Pasukan Quds Pengawal Revolusi, Esmail Kani, Kamis tanggal 14 April tahun 2022 kemarin, yang dilansir dari kantor semi-resmi Nour News. Pada bulan lalu, Iran telah menyerang pangkalan rahasia Israel, sebagai balasan atas serangan di Suriah yang telah menewaskan dua anggota pengawal revolusinya. Kepala Pasukan Quds Pengawal Revolusi Iran, Esmail Kani, yang unitnya memegang kendali penuh operasi luar negeri menegaskan, pihaknya tidak pernah gentar untuk melawan Israel. Dimanapun kami mengidentifikasi ancaman Zionis, kami akan menghadapi dengan keras. Mereka terlalu kecil untuk kami hadapi, tegas Kani, dikutip Minor News.